Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Itulah namanya sahabat. Sahabat ada dalam suka dan duka. Sahabat tak pernah meninggalkan. Temanmu bersama selalu setia. Itulah namanya sahabat. Sahabat sejati tak gampang dicari. Bagaikan emas bermata. Gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Berat sekali sampah dalam karung ini. Hai Mundi, kelihatannya kamu kecapean sekali. Ah, kebetulan sekali Sumo. Memangnya mau ngapain Mundi mencari Sumo? Mau kasih makanan ya? Bukan, Mundi mau minta bantuan Sumo. Bantuan apa? Gini, Mondi kan dapat tugas dari Pak Guru untuk membersihkan halaman sekolah. Terus, sampahnya banyak sekali. Lalu, Sumo disuruh ngapain? Sumo lihat gak karung itu? Yang mana? Itu. Oh, itu. Memangnya isinya apa? Ya, sampah. Terus, Sumo disuruh ngapain? Begini, tadi Mondi mencoba mengangkat sendiri. Tapi gak kuat. Lalu Mondi dapat ide. Kerja sama-sama, kerja cepat selesai. Ide apa? Kata Pak Guru, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Wah, jangan. Masa mau main pukul di sini? Ah, bukan pukul Sumo, tapi pikul. Terus Sumo disuruh mikul sendiri.
begitu? Bukan, itu artinya kita harus bekerja sama dengan orang lain supaya pekerjaan jadi ringan. Kerja sama-sama, kerja cepat selesai. Oh, semua sudah mengerti sekarang. Berarti kita bawa sama-sama ya? Betul, kerja sama-sama, kerja cepat selesai. Berarti semua bantuin Mondi ya? Betul, betul sekali. Biar terasa ringan. Tapi kapan pula makannya? Ya, bekerja saja belum. Masa sudah minta makan? Tapi Sumo kan jadi lapar kalau sedang bekerja. Ah, Mondi ada ide. Bagaimana kalau kita bekerja dulu, baru kita makan? Asik, itu baru asik. Ayo, kita buang sampah ini ke tempat sampah. Masih berat juga. Kok masih berat juga? Iya ya, berat sekali. Memangnya isinya apa sih Mondi? Ada rumput, kayu kering, pecahan genting, daun kering, bekas bungkus makanan dan minuman, dan wah, banyak lagi macamnya. Ah, pantas saja berat sekali. Begini, begini, Mondi ada ide. Bagaimana? Mondi yang dorong, Sumo yang tarik, pasti kerja lebih ringan. Ah, wah, ide yang bagus. Tapi kapan pula makannya? Tenang saja Sumo, pasti nanti habis kerja kita makan. Ayo kita coba. Ayo deh, tapi bener ya, kita nanti makan ya. Oke. Kok masih berat? Masih berat juga. Masih berat juga nih Mondi. Sepertinya kita butuh satu orang lagi biar terasa ringan. Iya ya, sepertinya begitu. Kalau begitu, Mondi ada ide. Bagaimana kalau Mondi cari bantuan dulu? Sumo tunggu di sini ya. Baik deh, tapi jangan lama-lama ya, nanti Sumo kelaparan. Oke. Hai, kebetulan sekali Sumo dan Mondi ada di sini. Kids lagi butuh bantuan nih. Ah, kebetulan juga Kids datang. Kita juga butuh bantuan nih. Kok bisa sama ya? Memangnya Kids Mondi butuh bantuan apa? Kok samaan? Iya, kok bisa kompak ya? Begini, Kids dan Kak Holly mau minta tolong kalian buat mindahin sofa di rumah. Soalnya nanti kita mau belajar bersama di rumahku. Waduh, yang di sini saja belum selesai, sudah mau ngerjain yang lain. Kapan pula makanya? Begini. Mondi ada ide. Ide apa? Kids bantuin kita dulu. Sesudah itu kita bantuin Kids. Bagaimana? Biar terasa ringan. Beres deh. Kerja sama-sama, kerja cepat selesai. Begitu kan? Nah, itu baru teman. Ayo kita gotong bersama karung ini biar terasa ringan. Ayo deh. Satu, dua, tiga. Nah, sekarang baru ringan. Kerja sama-sama, kerja cepat selesai. Kerja sama-sama, alangkah senangnya. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Happy Holiday! Happy Holiday!
adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Sumo, Mondi, ayo silakan masuk. Tadi kata Kids, Holy butuh bantuan. Iya, kami mau memindahkan sofa dan meja yang ada dalam ruangan ini supaya lebih luas buat belajar bersama nanti malam. Tadi Sumo dan Kids juga baru bantuin Mondi angkat sampah. Sumo jadi lapar nih. Oh begitu, pantas saja Kids lama sekali. Iya kak, Kids bantuin mereka angkat karung sampah dulu. Beratnya, minta ampun. Wah, itu baru hebat. Kita memang harus menolong orang yang membutuhkan bantuan kita. Apalagi di antara teman, kita harus saling membantu. Betul nggak? Betul! Kerja sama-sama! Kerja cepat selesai! Ayo deh, buruan kita pindahin. Kalau enggak, kapan pula makanya? Memang, sesudah kita memindahkan sofa dan meja, Holly sudah siapkan makanan dan sirup buat kita semua. Sebentar ya. Sementara kalian angkat sofa, Holly siapkan makanan dulu. Asik. Ayo deh, Mondi. Kita segera bekerja. Biar cepat selesai. Cepat makan. Ayo, nyanyi dulu dong. Biar keren. Oke. Satu, dua, tiga. Kerja sama-sama, kerja riang gembira. Kerja sama-sama dengan teman-teman. Kerja sama-sama, kerja cepat selesai. Kerja sama-sama. Payah, Mondi dan Kids gak kompak. Loh, Sumo yang gak kompak. Memangnya Sumo mau bawa sofa ini kemana? Sumo mau bawa ke ruangan sebelah. Mondi tahu, Sumo pasti mau makan. Enak saja, emangnya Mondi mau bawa kemana? Keluar kan Kids? Kayaknya sih iya, tapi... Loh, kok ribut sih? Ada apa? Ini Holy, Mondi dan Kids gak kompak. Sumo yang gak kompak. Sudah, gak kompak bagaimana? Sebentar, Mondi ada ide. Kenapa kita nggak tanya saja sama Holy? Iya, tanya saja sama Kak Holy. Tanya apa sih? Begini, sebenarnya sofanya mau ditaruh di mana sih? Oh iya, Holy lupa nggak kasih tahu tadi. Sofa ini ditaruh di ruangan sebelah saja. Tuh kan bener Sumo. Iya, Sumo pintar. Wah, Kids jadi ngerti. Mengerti apa, Kids? Kerja sama-sama memang membuat pekerjaan jadi ringan. Tapi kalau nggak kompak, ya nggak berguna juga. Sip deh, kerja bersama membuat pekerjaan yang berat jadi ringan. Asal kita kompak. Kalau nggak kompak, bukannya cepat selesai, malah jadi berantakan. Bisa-bisa malah berantem deh. Kayak kita tadi ya. Kenapa Mondi? Kok tertawa sendiri? Mondi jadi ada ide. Ide apa? Lagunya kita ganti sedikit. Jadi begini. Kerja sama-sama, kerja riang gembira. Kerja sama-sama dengan teman-teman. Sama-sama, kerja harus kompak. Kerja sama-sama, alangkah senangnya. Wah, hebat. Betul, keren. Wah, Mondi memang banyak ide ya.
Iya, ayo deh kita kerja lagi. Kalau enggak, kapan pula makanya? Tapi ingat, harus kompak. Beres deh. Nah, kalau begitu, kalian lanjutkan mengangkat sofanya ya. Holly ke dapur lagi. Satu, dua, tiga. Kerja riang gembira, kerja sama-sama dengan teman-teman. Kerja sama-sama, kerja cepat selesai. Kerja sama-sama, alangkah senangnya. Kerja sama-sama, kerja riang gembira, kerja sama-sama dengan teman-teman. Kerja sama-sama, kerja cepat selesai. Kerja sama-sama, alangkah senangnya. Wah, sudah selesai. Cepat ya, dan terasa ringan. Mondi ada ide. Kalau ada pekerjaan yang berat dan gak bisa dikerjakan sendiri, jangan segan-segan ajak teman-teman untuk membantu. Beres deh. Kerja sama-sama, alangkah senangnya. Nah, sekarang tinggal makannya. Tuh kan, apa semua bilang? Makannya sudah siap. Asik. Ayo, kita makan di lantai saja ya, lesehan. Lesehan juga gak apa-apa, yang penting makan. Nah, sekarang mau dia ada lagi. Apaan? Lagunya jadi begini. Makan sama-sama, makan riang gembira. Makan sama-sama dengan teman-teman. Cepat selesai, makan sama-sama, alangkah senangnya. Ah, Mondi bisa saja. Loh, kan ada Sumo, jadi cepat selesai. Iya, pasti lebih cepat selesai. Sumo kan banyak makannya. Kerja sama-sama, kerja cepat selesai. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Ibunda, Suroso, Rama, dan Adi. Si suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Endu, dan Pascal. Acting. Endu, Pascal, Thomas, dan Suroso. Sekarang kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Vincent Siana Kristin Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Oji. Executive producer.